Targets in sight. Target down. Enemy down. Wow, rata kan? Meledak-ledak gitu musuh. Oca ini, sumpah ini ngeri banget tuh. Pesawat di mana-mana, men. Kita kudu kasih, no, kan ada napalm, coy. Aduh. Aku cuma bisa berpeluk pada senjataku ini, mah, bro. Wow, hampir aja, mah, bro. Oh. You got friends in me. You got a friend in me. Eh, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Jadi beberapa waktu lalu, Mabro, ketika Ocha mabar sama tim Ocha di ranked, Ocha menemukan player yang pakai CR56 AMAX, Mabro, ya. Assault Rifle ini nih yang Ocha pegang sekarang ini, ya. Tapi nggak pakai M67 Emo, atau ya kalian taunya pasti kalau senjata ini enaknya tuh di tap-tap ya, Mabro, ya. 2 hit bisa mati, ya. Karena ya kebanyakan dari pro player atau bahkan player biasa pun ya enakan pakai CR56 AMAX ini di tap-tap, Mabro, ya. Tapi Ocha menemukan hal yang beda, ya. Ternyata selain di tap tap sini, senjata tuh enak juga loh ya, Mabro, ya, autonya. Jadi nggak pakai M67 ya, Mabro, pakai extended biasa aja ya buat nambahin peluru, karena Ocha ngerasa kalau pakai peluru yang tembakannya auto, ya, maksudnya yang bredet ditambah dengan barrelnya yang ada nambahin damage range itu, Mabro, itu buh makin mantap ya. Dan pada saat itu pun player yang pakai CR56 AMAX ini jadi musuh ya, Mabro, dan sering sekali membunuh Ocha sama tim Ocha. Wah, gokil. Jadi Ocha penasaran banget nih pakai senjata ini autonya gimana sih? Karena udah lama banget gak coba nih ya senjata, Mabro, ya. Waktu itu sempat menjadi kandidat salah satu senjata yang meta di Assault Rifle, Mabro, ya. Wah, wow, oke deh, langsung aja kita coba, Mabro, ya. Tapi waktu itu ya, ya metanya ya tap-tap, Mabro, bukan yang mode senjata yang auto ya, nggak pakai M67 Emo. Yuk, let's go. Kita langsung aja ke ranked. Abis itu Ocha bagiin gunsman atau attachment ya, Mabro, ya. Oke. Yuk, Mabro, Ocha udah di dalam game. Let's go. Kita pakai AMAX nih. Ocha penasaran banget nih ya. Semenjak dibunuh-bunuh terus tuh sama ya public sih ya. Ocha cuma nggak tahu namanya siapa ya. Oke. Let's go. Oke. Wih, oke juga sih. Sabar. Ya, Ocha miss barusan tuh ya. Oke tuh. Oke. Boleh juga. Oke, Mabro. Bullet spreadnya agak kurang sih sebenarnya. Tapi kalau udah kena badan banget nih, full banget nih, open-open, pasti gampang banget matinya tuh. Kalau sama-sama open badan, Mabro, ya. Mantap, Mabro. Bikin monolitik, men. Dari tidak ketahuan, oke? Oke. Wow. Wah, men. Barusan cekal battle kan main kill. Waduh, pengen persistent dia. Wah, bahaya. Wah, wow, rata kan? Meledak-ledak itu musuh. Nice, kita pasti bisa. Waduh, keambil gak tuh bravonya? Kawan, jangan sampai keambil. Ya, tukang nginjak tuh. Tetap tenang. Keluar nih, kena tuh. Harusnya kena dua sih. Kok peluru aja mau habis, Mabro? Bahaya nih. Weh! Weh! Nah, kita bandingin coba sama kilo nih. Terus nyata kilo nih. Wah! Weh, peluru gua mau habis! Nah. Oke. Kilo sih masih enak-enak aja, Mabro, ya. Masih, ya, salah satu senjata yang meta gitu loh. Cuman, Ocha. Ocha perlu senjata lain untuk menjadi kandidat senjata yang meta. Masa kilo-kilo mulu sih, ya kan? Kan kilo tuh udah terlalu sering ya nggak sih? Ini senjata mantep banget sih buat kayak spawn trap gitu. Oke, menurut Ocha. Ya kan? Mantep. Wah!
asem. Susah kali ya battle sama dua assault rifle tuh. Ini aja bunuh barusan kayak pakai LMG deh orangnya. Pakai gold. Baik sekali memen. Nice. Mantap. Waduh, 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 kabur dulu, boy. Ngeri sekali emang, bro, ya. Oke. Ledak, ledak. Sebenarnya kalau pakai amak sih, cuma kayak perlu 2-3 peluru aja sih buat bunuh. Tapi kalau auto tuh kayak ngerasa enak gak sih, emang, bro? Aim kita jadi, ya, yang kena pelurunya lebih banyak gitu loh. Waduh, cabut dulu, boy. Ma bro, kita keluarkan predator misil untuk menyelamatkan OCDZ. Mantap. Mantap sekali gak sih? Sampai keluar defense UAV OC nih. Nice bro. Oke okay. The best nih. Peluru roca habis BTW ya. Mau pake ini deh. Wah, swarm. No 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 swarm, please no no no. Ah, ngeri ya. Dasar persis ya, udah pakai persis dan kalah lu Maze. Nih nih, lihat nih bro. Namanya Maze, catat deh, catat. Terus setiap ke konten yang pakai persis kalah, kita catat deh ya. Ya. Coba coba dia. Wah, swarm lagi. Ngeri juga sih. Oca, oca ini. Sumpah ini ngeri banget tuh. Pesawat di mana-mana, men. Kita kudu kasih no, kan ada napalm, coy. Aduh. Aku cuma bisa berpeluk pada senjataku ini, mah, bro. Persisten-persisten ini. Mantap. Iya. Yeah. Kamu mati. Udah pakai persistent masih kalah. Kasian banget. Yuk, mau bro, sekarang kita tes di search and destroy-nya ya. Oh, udah penasaran. Kalau desain dia gimana? Ini apa sih orang nih? Aduh, berisik kali ini. Wih, ada yang sama dong. Apa? Picture-nya mah, bro. Ayo duluan-duluan, gua enggak mau kena trip mine. Nah, tapi bomnya. Bomnya di sana. Aduh. Amsyong. Dari mana duitnya? Dari mana? Oh, kan menang. Aku ngeliat musuh deh kayaknya. Cukup pakai sniper ya. Oke. Okay? Siapa yang bilang Ocha enggak bisa pakai sniper? Barusan apa? Enggak, Ding. Udah gak ada yang bilang Ocha gak bisa pakai sniper, maaf bro. Ocha sudah bisa sekarang, oke? Di catatan yang bilang, aduh ketemu Ocha lagi. Serem gitu. Kabur. Kita ngeplan. Bro, ini kan kita ngeplan dah. Ocha mau main di ujung lah, bro. Kali aja menang kan di ujung lah. Chopper aja kalah tuh, bro. Sakit bener kan? Wow, udah kayak pakai hollow. Ngertian apa konten bang? Ini gue jawab pakai mulut baik. Konten bro, Anda sih konten ini kan? Tapi mengapa? Mantap. Udah ngerasa bullet spread agak sedikit kurang tuh. Pelurunya tuh ada banyak yang nggak masuk. Sini mah bro. Wah, itu kenapa ya? Sekali pukulan doang, bro. Harusnya dua kali pukulan sih ya tinju tuh. Kalau emang ada saran buat di nerf tinju, menurut Ocha, tinju itu jangan sekali pukulan. Soalnya tinju kan tuh deg-deg. Harusnya 50-50 damage-nya mah, bro. 50-50 baru mati gitu. Atau bisa 70-80. Ya, ilah bang.
Kali ini Ocha mati ma bro. Duh. Keras kepalaku sama denganmu. BTW Ocha mau inspekin senjata ma bro ya. Oke. Ini konten pertama Ocha gak sih pakai Amax yang legend? Ocha lupa deh. Cabut dulu say. Saitoni Rojim. Jangan sampai Ocha dibokong ya. Kalau Ocha dibokong berarti ini salah tim Ocha. Wow, hampir aja mah bro. Oh, mantap sekali. Tetap tenang, tetap santuy. Teman kita panik kayaknya. Bayuan ya bos. Kita sedang bayuan dan menang. Anjas. Ocha kayak bunuh semuanya deh. 5 kill semuanya. Mantap. Keras cepet kuy. Hati-hati nih cari mana mamak sini bos. Bukan kaleng sarden. Bomnya drop kok mah bro, jadi kita tuh harus santai aja ya kalau tinggal satu orang. Sebenarnya Ocha paling apa ya, suka lah, bukan suka sih. Sebenarnya deg-degan juga, cuman kayak udah terbiasa lah. Ya, jaga dulu guys. Anjay gos nih bos. Lama 28 detik mungkin aja. It's too clear, you know. Yes. Nice banget ya bro. Langsung di like mah bro ya. Mantap mantap. Thank you banget ya. Like dan sub break-nya deh ya. Oke, BTW nih guys, speed-nya Ocha pakai monolith suppressor MIP custom long ini paling penting sih mah menurut Ocha MIP custom long-nya. Karena kalau tanpa ini damage-nya tuh nggak berasa kalian, percaya deh. Ini penting no stock. Nah, ini oke juga ya. Sebenarnya kalau kalian perlu recoil yang agak bagus menurut Ocha ini recoil-nya agak sedikit getar. Bukan getar ya. Mungkin itu bullet spread-nya kali ya. Ini perk disable-nya boleh diganti nih mah bro. Ocha pakai disable sekarang. Jadi granular grip tap boleh atau recoil-nya ya forgive for grip ini atau laser chaser tactical buat ngurangin bullet spread ya mah bro. Terus yang terakhir Ocha pakai stand magazine. Ada ini aja mah bro. Ini mantap sih. Kan sebelumnya pakai ini M67 ammo nih. Sakit banget sih ini beneran. Bahkan kena pala tuh bisa satu hit cuy kalau channel 56 Max ini. Keren dah pokoknya. Ya mah bro, kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Ini senjata mungkin bisa dijadikan ya salah satu option buat kalian ya, yang bosan sama senjata kilo 141 yang sekarang meta atau M13 ya. Ini bisa pakai ini mah bro. Jadi yaudah yuk. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya mah bro ya. Dadah. See you mah bro. Yaudah, dadah semuanya. See you next.